Hai guys, kembali lagi dengan Vira Sepi. Hari ini kita bikin mie nyemak pakai Indomie goreng Aceh. Rasanya juara, nikmatnya parah, enak banget. Siapkan 250 ml air, rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 1 butir telur dan hancurkan seperti ini ya. Rebus juga mie goreng Aceh bersama telur yang telah dihancurkan tadi. Rebus hingga matang. Lalu masukkan bumbu mie Acehnya, kecuali bawang gorengnya ya. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe video ini, dan tekan gambar loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau saya ada upload video atau tips-tips terbaru lain. Lalu aduk sampai bumbu tercampur rata ya guys. Tambahkan saus dan kecap sesuai selera. Pakai 1 butir cengek domba atau sesuai selera. Aduk-aduk lagi ya guys. Nah, ini sudah matang. Siapkan di mangkuk dan yuk kita coba. Taburkan bawang goreng tadi dan rebus lagi 1 butir telur. Wah, ini sih sedap dan nikmat banget. Gak ada yang bisa menolak mie nyemek. Pakai bumbu khas Indomie Aceh lebih gurih dan enak. Selamat mencoba ya. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like ya guys. Juga tekan gambar logo Virusepi di akhir video untuk subscribe jadi gak ketinggalan kalau ada upload resep terbaru lainnya.